Masya Allah, hari ini aku bakal kedatangan tamu yang spesial lagi. Mungkin teman-teman kalau ngelihat sofa ini, kemudian ada background biru-biru dan ada hordeng ini ya, ada si Fitras ini, pasti langsung mikir, oh akan ada tutur kata. Nah, episode kali ini tuh, aku gak tahu deh, ntar bakalan nangis atau enggak. Tapi tamu ini sangat spesial dan aku sangat kagum sama beliau. Nanti kita lihat siapa ya. Nah, sebelum tamunya pada datang, aku mau memanjakan diri dulu. Ini salah satu favorit aku dari Scarlett. Scarlett yang Jolie Fragrance Brightening Body Lotion. Nih. Karena ini tuh wanginya benar-benar enak banget. Nah, ini tuh wanginya benar-benar enak banget. Karena tadi aku habis makan ya, jadi agak-agak semriwing gimana. Pas pakai ini tuh langsung wangi lagi. Plus yang aku suka banget ya, memang magicnya Scarlett itu sekali pemakaian tuh bener-bener langsung kelihatan bedanya. Oke, kalau udah kayak gini kan udah cantik, aku makin pede lagi kalau gitu aku udah siap untuk syuting. Stay tune! Kasus narkoba yang menimpa Zul Zivilia pada tahun 2019 silam membuat luka yang cukup dalam untuk istri dan keluarganya. 3 tahun berselang, membuat istri dari Zul vokalis Zivilia ini, Retno Paradina, harus banting tulang menghidupi 4 anaknya seorang diri. Dalam episode kali ini, Retno akan menceritakan kisah pilunya selama ditinggal oleh sang suami yang kini mendekam di dalam jeruji besi. Inilah Tutur Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah lihat ya beberapa highlights dari berita-berita yang selama ini kita mungkin baca atau kita dengar, berita yang sangat menyedihkan. Aku pribadi, jujur aku ngikutin sebenarnya dari awal, cukup baca beritanya dan pas denger tuh kaget banget karena dulu aku salah satu fans lagunya loh. Ya, aku salah satu fans lagunya suaminya Mbak Retno. Jadi zaman dulu juga kan pas zaman masih pernah manggung. Iya, pernah. Pernah ketemu juga. Oh iya, pernah ketemu. Iya. Zaman-zaman inbox ya, inbox. By the way, Mbak Retno apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih udah mau datang ke sini. Mudah-mudahan sehat. Dan thank you banget hari ini Mbak Retno mau sharing sama kita. Tentang hal yang lagi dihadapin sama Mbak Retno, mudah-mudahan banyak yang mendoakan Mbak Retno dan anak-anak. Amin. Jadi boleh gak sih, mungkin kan orang tuh kan baru baca tuh sekilas-sekilas gitu ya. Karena kan ini kasusnya juga udah agak, berapa tahun sih Mbak? Udah jalan 3 tahun. 3 tahun, oke. Tapi di luar kasus itu ya, suami itu orang yang seperti apa sih? Maksudnya suami yang seperti apa untuk Mbak Retno dan anak-anak? Kalau aku manggilnya Kak Zul ya. Kalau aku, Kak Zul itu orangnya, dia tuh humoris dia. Terus kalau itu tuh dia penyayang banget, apalagi sama anak. Dia tuh benar-benar yang namanya ayah yang sebisa mungkin waktunya ada untuk anak gitu. Berarti kan dulu itu kan nyanyi kan? Iya, nyanyi. Tapi kan maksudnya untuk nyanyi kan sekarang nggak gampang kan? Di Indonesia itu persaingannya banyak, udah gitu. Banyak yang ke online, jadinya kan acara-acara TV berkurang gitu. Sebelumnya tuh Mbak Retno tahu nggak sih pekerjaannya itu setelah nyanyi itu apa gitu? Kerjanya emang nyanyi aja sih. Taunya nyanyi. Dan itu juga berita di luar itu kan kayak apa sih, kayak terlalu lebih mengada-ngada ya kalau kata saya ya. Karena kan Kak Zul itu, kan aku ceritanya pernah rehab dia di 2017. Setelah itu dia di rumah terus, jadi manggung tuh paling sesekali gitu, sebulan 2 kali paling banyak gitu kan. Jadi aku tahu gitu kerjanya, cuma kan di berita tuh udah aneh-aneh gitu kan, yang seolah-olah kerjanya ya yang gitu, apa kayak jual apa sih, kayak bandar ya Allah, saya jadi ini. Padahal Kak Zul itu yang sepengetahuannya Mbak Retno, Kak Zul itu memang user yang mana waktu tahun 2017 pernah ada keluarga pernah mengusahakan untuk rehab. Iya, saya yang mengusahakan untuk rehab di tahun 2017 itu.
Jadi memang pernah direhab. Iya, ya? Aku pernah rehab dan itu kan dia pertama kali menggunakan obat-obatan itu di tahun 2012. Cuma aku baru ketahuannya itu di 2017 itu langsung aku masukin ke Sukabumi. Gitu. Dan setelah itu akhirnya tahu lagi nih gitu terjerumus hal yang sama. Gimana supportnya Mbak Retno gitu? Aku sih ya supportnya ya paling berdoa aja ya, berdoa sama nguatin dia karena kan aku tahu dia orangnya kayak apa dan aku tahu dia nggak mungkin yang namanya kayak di berita itu ya yang sampai ngejual atau sampai ngedar gitu kan. Jadi aku tahulah dia tahu. Jadi aku sebisa mungkin kasih support sama dia gitu. Setelah akhirnya melewati fase yang cukup berat ini, iya. Kalau aku ngelihat sebagai orang luar kayak ngelihat Kak Zul sekarang, alhamdulillah sudah menemukan hidayah yang iya. Selama ini mungkin kalau kita nggak dikasih ujian iya. Kayak gini, iya, kita nggak akan cari itu. Iya benar-benar. Gitu ya. Masya Allah. Tapi anak-anak gimana tuh Mbak? Pas tahu sampai sekarang tahu ayahnya ada di tahanan gitu? Akhirnya tahu. Tapi untuk kasusnya mereka nggak tahu. Jadi kalau untuk dulu-dulu itu dia anak-anak taunya papanya lagi manggung aja, manggung terus pesantren gitu. Waktu awal dengar berita yang bikin shock ini, waktu itu apa sih hal pertama yang Mbak Retno lakuin? Waktu pertama tahu kasus itu, saya udah hampir mau gila, mau bunuh diri. Mungkin kalau nggak ada teman saya udah lewat saya kali ya, karena kan saya tuh sebelum kejadian bahkan mungkin ada sekitar sejam itu masih teleponan, masih video call, dia lagi belanja baju. Dan setelah itu IO dari Makassar, kan kebetulan dia mau manggung di Makassar, nelpon katanya, ini Zul kenapa gak bisa dihubungin, dia berangkatnya pesawatnya jam 9 malam gitu. Nah di situ udah mulai gelisah akhirnya tuh saya kayak sebenarnya udah feeling karena sebulan sebelum kejadian itu juga kan Kak Zul akhirnya keluar terus jalan sama temennya ini yang namanya Rian itu. Jadi aku tuh kayak ini kayaknya kayak gitu lagi deh gitu kan. Cuma aku nggak tahu kalau kerjaan temennya itu ya kayak bandar gitu. Jadi pas kejadian dia hilang kontak itu aku udah mulai ya Allah kenapa ini ya, jangan sampai ada yang iseng atau gimana. Cuma aku tuh kayak akhirnya ngeberaniin diri nanya ke teman-teman, ada salah satu wartawan aku nanya, Mbak tolong cari info tentang kasus sekarang dia di mana gitu. Dan akhirnya malam itu juga aku langsung dapat info kalau dia lagi di Polda. Aku nggak kebayang sih ada di posisi itu, pasti berat banget, apalagi kan ada anak-anak ya. Iya benar. Ada anak-anak yang mungkin selama ini selalu, apalagi tadi dengar kalau Kak Zul itu sangat penyayang sama anak dan deket banget kan sama anak-anak, tiba-tiba dari sosok yang selalu diidolakan dan selalu ada buat anak-anak tiba-tiba harus hilang gitu kan. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu kan, jadi Mbak Retno ini alhamdulillah Allah kasih kebocoran ada 4 orang anak ya? Iya, 4 orang anak. 4 orang anak, laki-lakinya? Laki-lakinya 3, ceweknya 1. Masya Allah. Iya. Umurnya? Umurnya kalau yang gede itu 11 tahun, yang kedua 9, yang ketiga 7, yang keempat 6 tahun. Dekat-dekat. Dekat-dekat kan, Insya Allah. Nah itu pertama kali anak-anak nyariin, ngejelasinnya gimana? Aku ngejelasinnya waktu itu dibantu sama mama ya, karena kan mama juga akhirnya ikut tinggal sama aku dulu. Dan kalau aku tuh kalau anak-anak nanya tuh bawanya pengen nangis, jadi kadang
mama gitu, mama yang ngejelasin papanya lagi apa, lagi pesantren, lagi belajar gitu. Mbak Retno tuh masya Allah kuat banget sih, hebat gitu. Di luar sana mungkin banyak orang yang gak sanggup dan ninggalin. Iya. Yeah. Tapi Mbak Retno tuh memilih untuk setia sampai sekarang. Walaupun memang Bang Sul tuh kan pernah salah juga dulu kan, pernah terjerumus di situ. Tapi mau dibantu, mau ditolong, rehab, habis itu udah curiga kayak gitu lagi. Tapi Mbak Retno tuh tetap okay, ini suami saya, saya harus bantu gitu. Di luar kesalahannya dia, tapi harus ditolong, diobatin supaya sembuh gitu. Apa sih yang bisa bikin Mbak Retno tuh kuat banget? Sekarang kan mau gak mau Mbak Retno tuh ngebesarin anak-anak, 4 orang anak. Dan anak pertamanya spesial. Masya Allah, itu menurut saya berat banget. Itu gimana? Mungkin di luar sana ada yang punya ujian juga gitu. Tapi kan sebagai perempuan, menurut saya tuh perempuan kuat banget. Iya, aku yang bikin aku kuat sampai sekarang itu kan anak-anak. Anak-anak dan banyak support dari keluarga juga. Jadi tuh sampai sekarang alhamdulillah mereka tuh yang namanya ninggalin gak pernah. Terus mertua juga gitu, masih ngebantu, masih support dalam masalah materi gitu. Jadi benar-benar aku tuh support keluarga yang banyak gitu, yang bikin aku kuat sampai sekarang. Yang bikin Mbak setia banget sama suami tuh apa sih? Kalau aku bilang itu kasus kan orangnya baik, cuma mungkin karena pergaulan apa gimana. Dia itu bener, orangnya itu bener-bener yang namanya penyayang. Dia tuh sayang banget sama saya. Saya tahu dia sayang banget sama saya, makanya saya nggak mau sampai ninggalin dia, karena ya gimana sih perasaan dia di dalam aja udah kayak gimana kalau saya ninggalin dia. Jadi aku lebih milih aku tetap harus nunggu dia pulang. Masya Allah banget. Ya itulah manusia, pasti kita semua punya salah, cuman bedanya Allah masih tutupin aib kita, ada yang Allah lagi buka. Dan aku rasa apa yang Mbak Retno lakuin ini patut banget kita semua contoh, karena surga kita ada di suami. Dan bagaimana Mbak Retno memperjuangkan ini demi suami dan demi anak-anak. Menurut aku ini luar biasa banget. Dan aku bangga banget loh sama Mbak. Semangat ya. Iya. Aduh. Asyik. Dan ceritanya. Loh mas saya. Tapi gimana, maksudnya gini, Bang Sul kan udah melakukan kesalahan itu lebih dari sekali kan. Di luar wallahualam apa yang sekarang dia jalankan hukumannya sesuai dengan apa yang dia lakukan atau enggak, kan kita semua enggak ada yang tahu dan Mbak Retno juga enggak tahu kan gitu, apakah benar atau enggak gitu. Tapi kan dia pernah memang terjerumus di situ, dan gimana sih Mbak Retno tuh bisa maafin gitu? Kalau aku sebenarnya sebelum-sebelumnya itu masalah tuh udah banyak sebenarnya, di luar itu juga banyak, cuma aku tuh sebisa mungkin pengen gitu suamiku tuh apa sih maksudnya berubah gitu. Jadi aku tuh mikir kalau aku ninggalin suamiku mungkin lebih parah apa gimana. Jadi aku tuh yakin sama diriku sendiri tuh kalau aku tuh bisa ngerubah suamiku, walaupun akhirnya ya mau dibilang gagal juga karena sampai tersandung masalah besar seperti ini. Jadi aku tuh sempat nyalahin diri aku sendiri karena apa ya, mungkin karena aku cuek apa gimana ya. Jadi yang namanya dia keluar tuh akhir-akhir sebelum kejadian, aku tuh yang namanya nanya-nanya tuh jarang banget. Dia kemana, apa sama siapa tuh aku jarang banget nanya ke dia. Jangan nyalain diri sendiri ya. Iya, jadi aku Mbak Retno gak salah. Masya Allah melakukan yang terbaik banget. Itu belum tentu loh semua. Mungkin kalau posisinya dibalik ya nambah balik gitu, tapi belum tentu aku bisa kayak gitu. Belum tentu aku gak ninggalin loh. Iya benar, ini Masya Allah banget, hebat banget. Dan ya itulah yang perlu kita petik ya, setiap orang pasti punya kesalahan, people make mistakes. Tapi ya, setiap orang pun juga punya kesempatan untuk berubah. Ini kan hanya masalah waktu dan hidayah itu kita gak akan pernah tahu. Mungkin
kita yang kelihatannya baik-baik aja, tapi naudzubillah di ending, di akhir hayat kita, kita menjadi manusia yang paling, yang bukan dicintai sama penduduk langit gitu. Tapi kalau bisa jadi yang kita lihat sekarang kayaknya kok banyak dosanya, tapi kita nggak pernah tahu endingnya, bisa jadi mereka tobatnya diterima sama Allah dan akhirnya dicintai bukan sama manusia tapi sama penduduk langit. Jadi harus optimis. Insyaallah. Ketika sekarang maaf ya, Bang Sul lagi menjalani hukuman. Udah. 18 tahun. Itu sudah banding. Kemarin jaksanya yang banding. Terus akhirnya udah tetap 18 tahun gitu. Awalnya dan berapa? Seumur hidup. Tuntutan seumur hidup. Terus jadinya 18 tahun. Iya. Karena memang menurut mereka kan barang bukti dan lain-lainnya besar gitu kan. Ya, apa ya, kalau sebenarnya sih kalau menurut saya itu 18 tahun itu nggak adil. Karena apa, orang tuh mungkin karena berita apa gimana gitu, jadi difikirnya itu bebe itu punya suami saya. Padahal kan Kak Zul itu ditangkep, justru dia nyamperin temennya yang udah ketangkep itu. Jadi dia di apartemen, temennya tuh udah ditangkep, Kak Zul nyamperin ke situ. Ceritanya mau jemput temennya gitu kan, mau manggung, mau apa, dia mau ikut ke Sulawesi. Jadi dia nyamperin ke apartemen, dan di mana dia dalam apartemen itu emang ada bebek sekitar mungkin 9 kiloan gitu. Nah, di luar kasusnya suami, iya, yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat keluarga, amin, semuanya. Amin. Allah tolong. Yang penting tolong Mbak Retno sama anak-anak, iya, karena kalian berjuangnya itu udah luar biasa. Berarti kan sekarang yang bekerja kan Mbak Retno kan? Iya, benar. Ya gitu. Apa sih sekarang Mbak Retno tuh gimana caranya bisa bangkit dari keterpurukan akhirnya bisa bekerja gitu? Iya. Kalau aku waktu pas pertama ada kejadian itu langsung berpikir pengen kerja. Makanya tuh aku udah kayak nyoba catering. Terus jualan kue kering, jadi tuh yang sebisa apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Dan akhirnya sekarang aku kerjanya jadi MUA gitu. Boleh kapan-kapan kita ya di makeup. Boleh. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Hebat, udah setia. Sekarang hebat. Membanting tulang demi anak, itu gak gampang. Gak apa-apa Mbak, apapun dikerjain yang penting Mbak itu halal, ya kan? Ya jualan kue, jadi MUA, jualan kue kering, dan kue yang kue lainnya, kayak gitu. Tapi kebutuhan 4 anak itu kan lumayan besar, kan? Tapi yang pertama, sekarang terapi apa sekolah? Tadinya dia sekolah, Mbak. Tapi pas kejadian suami itu, aku berhentiin karena kan bayarannya juga mahal. Jadi tuh dia udah 2 tahun ini udah gak sekolah. Makanya tuh sedih sebenarnya aku tuh kalau ngomong masalah anak tuh sedih karena mereka tuh semangat sekolahnya tinggi gitu, termasuk anak saya yang pertama ini. Tapi karena kendala biaya dan masih ada tunggakan yang harus saya bayar, anak saya terpaksa nganggur 2 tahun gitu. Harusnya udah SMP? Harusnya udah kelas 5. Kelas 5 SD. Iya, ya. 5 SD. Oh. Kan sekarang ini gue nggak, kenapa gue masih dulu gitu sama masalah gue tuh langsung melihat kayak gini. Astagfirullah. Tapi masuknya sekolah umum. Kalau dulu sekolah di sekolah alam. Oh, sekolah alam. Dan sekarang rencana, insya Allah kalau ada rezeki tahun ini saya masukin di sekolah umum gitu. Amin. Bismillah. Tapi perkembangannya semuanya udah masya Allah. Udah. Cuma dia ya untuk kayak akademik tuh kurang, masih gak kurang. Apa-apa, Mbak. Kalau anak anak spesial, setahu saya itu pasti ada kelebihannya nantinya. Yeah. Dan Mbak ngarahin aja di kelebihan dia itu. Jadi jangan maksain dia untuk bisa sama-sama yang lain gitu. Karena memang anak saya juga yang ketiga kan terapi. Jadi apa yang dia nanti kelebihannya dia sama dokter-dokternya udah diarahin ke situ aja gitu, jangan dipatokin pokoknya semua akademisnya harus bagus gitu. Pasti setiap anak dikasih kelebihan, namanya kan menurut aku mereka tuh anak-anak spesial kan.
berarti kan ada spesialnya, yes. Tapi kita mungkin belum tahu. Belum tahu apa nih arah anak ini kemana. Masya Allah, kita gak ada yang pernah tahu dari empat anak itu mana yang akan bawa mbak sama suami ke surga nantinya. Masya Allah. Nah, kalau mbak itu kan ibu yang luar biasa ya, menurut aku ya, masih mau banting tulang sekarang buat anak-anak dan gak mau ninggalin suami juga, gitu. Kalau nanti Allah izinkan selesai masa tahanannya, terus langsung keluar, apa sih yang pertama kali mau dilakuin? Karena kan sekarang lagi gak bisa ketemu, kan? Komunikasi aja susah ya komunikasi sekarang ya? Susah. Kalau nih misalnya nih, aduh amin ya Allah, gitu, dalam waktu dekat atau memang nanti sesuai dengan kita berharap ada keajaiban, ya amin ya Allah. Tiba-tiba udah waktunya nih, hari besok suami keluar. Apa hal pertama yang pengen Mbak Retno lakuin sama suami? Apa ya? Paling aku lebih ke biar dia puas sama anaknya dulu deh, gitu. Karena kan Kazul itu emang dia tuh sosok yang benar-benar ini banget sama anak. Jadi saya tahu bagaimana dia rindunya sama anak, bagaimana dia pengen ngerangkul, nyium anaknya. Jadi mungkin seandainya nanti bisa ketemu, mungkin yang duluan saya iniin anak-anaknya. Karena sebenarnya anaknya yang lebih membutuhkan bapaknya. Amin ya Allah, semoga Allah kasih kemudahan, terbaik, jalan keluar terbaik. Karena terkadang kan mungkin ini kelihatannya itu buruk di mata kita, tapi mungkin baik untuk Kazulnya sendiri. Di dalam mungkin bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Ya mungkin kalau di luar nggak kejadian seperti itu. Kan tapi kita mudah-mudahan nggak lama-lama lagi ya bisa gabung sama. Kita nggak pernah tahu lah rahasia Allah itu seperti apa. Nah kalau misalnya kan anak udah gede-gede nih. Udah bisa lihat maminya, udah panggilnya mami? Ibu. Mama. Mama. Empat-empat anaknya udah gede-gede, Masya Allah, kayak gitu. Hal terberat apa sih yang anak-anak jalanin sekarang? Karena mereka kan udah ngerti gitu. Iya. Paling itu sih, anak-anak tuh sekarang udah mulai kayak ngebandingin. Ngebandingin teman-temannya yang punya ayah gitu. Karena ada anak saya yang kedua sering banget bilang, "Mah, Papa kapan pulang? Aku pengen jalan gitu sama kayak temen aku jalan sama abinya. Aku pengen juga jalan sama papa. Papanya kapan pulang?" Jadi sebenarnya yang pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin berat ke saya. Jadi ya sebisa mungkin saya ngejelasinnya kayak biar anaknya nggak kecewa aja. Gitu. Untuk Mbak Retno, anak-anak ini kan sebentar lagi akan lebih mengerti lagi kan. Mungkin kalau ada yang mau Mbak Retno sampaikan ke anak-anak, itu cepat atau lambat anak-anak ini mungkin yang paling tua ya gitu akan ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi, apalagi sekarang untuk browsing apa segala macam kan gampang banget kan gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang Mbak Retno mau sampaikan ke anak-anak kalau nanti anak-anak nonton ini, apa mungkin ada satu hal yang tentang ayahnya yang begitu membanggakan selama ini, dibalik semua kekurangan pasti kan ada selalu ada kelebihan kan, mungkin ada yang mau Mbak Retno sampaikan ke anak-anak. Buat anak-anakku, mungkin besok-besok kalian ngeliat berita bapaknya, kalian sebisa mungkin memaafin segala apa kesalahan papa kalian, karena papa kalian juga ngelakuin hal yang kayak gitu tuh di luar dugaan dia, karena sebenarnya papa kamu tuh nggak seperti yang mereka beritakan di luar. Jadi buat kalian tuh anak-anakku, mohon dimaafin papanya apapun kesalahannya, karena papa kalian itu sayang banget sama kalian. Kalau mungkin ke Kak Julnya, ada nggak yang mau bareng sama hikmahnya di balik cobaan ini tuh apa sih? Hikmahnya sekarang tuh kita lebih, terutama Kazul, lebih dekat banget sama Allah. Dia yang benar-benar yang aku tuh sampai yang ngelihat dia tuh kayak aku yang jadinya kayak nggak bisa ngimbangin, karena dia begitu dekatnya sama Allah. Jadi aku tuh kayak ya Allah, suamiku kayak gini sedangkan aku sekarang masih belum terlalu bagaimana ya gitu. Jadi ya hikmahnya sih di situ, dan buat pelajaran juga buat saya dan mungkin saudara-saudara saya untuk bergaul, berteman juga harus
milih-milih gitu. Kalau kita ngelihatnya dari kacamata iman dengan hati yang bersih, kita ngelihat orang yang berhijrah dari artinya kan dari satu masa lalu yang kelam ke tempat yang baru yang lebih dicintai sama Allah, pasti kita ngelihatnya ikutan seneng. Ya, harusnya teman-teman semua ngelihat ini ikutan seneng, ikutan mendoakan, bukan malah jadi membuli atau mikirin yang negatif-negatifnya aja. Tapi kita harus saling support, kita doain mudah-mudahan hijrahnya Kak Zul, ujiannya untuk Kak Zul dan keluarga menggugurkan semua dosa. Amin. Dan itu lebih penting baik sih lagi pergaulan ya. Iya, penting banget buat semua yang nonton. Jauhin pergaulan yang buruk, apalagi kalau dia yang berhubungan sama drugs, karena itu bikin orang sakit, bikin orang nggak bisa kontrol diri, dan bikin orang tuh hancur gitu kan. Jadi kayak udah terlalu banyak lah contoh di luar yang gimana orang itu nggak bahagia karena drugs dan berujung tuh buruk gitu. Jadi kalau misalnya di sekelilingnya ada yang perlu ditolong, segera ditolong gitu ya, jangan didiemin karena itu mesti ditolong, harus dibawa ke rehab gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita semua dijauhkan gitu. Dan Mbak Retno, makasih banget udah kesini. Yeah. Aku cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Mbak Retno bisa menjadi ibu yang luar biasa. Amin. Buat keempat anaknya Mbak Retno yang luar biasa juga. Amin. Dan insya Allah anak-anaknya Mbak Retno bisa jauh lebih baik daripada orang tuanya. Amin. Bisa membanggakan, bisa, pokoknya luar biasa. Banyak kok anak-anak yang luar biasa lah, walaupun orang tuanya ada sesuatu gitu kan. Ya mudah-mudahan, dan makasih banget udah kayak ngajarin kita gimana sabar. Iya, masya Allah banget. Ini benar-benar kayaknya bukan cuma yang nonton yang dapet inspirasi, tapi kita di sini yang mendengarkan tuh hatiku benar-benar ya Allah gitu, harus jauh lebih bersyukur apapun ujian. Setiap orang pasti punya ujian ya Mbak. Ujianku juga menurutku aja udah berat gitu. Tapi dan kita kadang-kadang suami nyebelin dikit tuh kayak apa gitu ya. Tapi pas ngelihat kayak gini kan akhirnya reminder lagi untuk kita untuk harus bisa menerima semua ujian yang Allah kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih telah menyaksikan The Sungkars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Mbak. Ya, oh iya, buat yang mau make up nanti cantumin di bawah sini. Oh, ya. Semangat loh. Iya, makasih. Bismillah. Oh, masya Allah.